Sementara itu di acara Harlah PKB ke-25, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga sempat mengutarakan koalisinya bersama Partai Gerindra untuk mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden sudah sangat solid. Hal ini diutarakan Muhaimin di depan sejumlah pimpinan partai politik lain yang hadir di acara Harlah ke-25 PKB termasuk DPP PDI Perjuangan Puan Maharani. Sambil berkelakar, Caimin, sapaan akrab Muhaimin, meminta izin kepada Puan untuk menyapa Prabowo terlebih dahulu sebagai bakal capres PKB. Caimin pun mengingatkan koalisi partainya dengan Gerindra sudah dilakukan selama 11 bulan dan dipastikan akan terus solid jelang Pilpres 2024. Yang pertama hadir bersama kita, Ketua Umum Gerindra, Pak Haji Prabowo. Tepuk tangannya dahsyat penuh rasa cinta. Mohon maaf Mbak Puan, saya sebut pertama karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Mantap apa mantap? Mantap Pak Prabowo. Pak Prabowo jauh-jauh terbang. Acara di Paris langsung mendarat Jakarta, langsung ke Solo demi kalian-kalian ini. Anu, demi arek elek-elek iki lho.